Kenapa gelap ni? Kenapa gelap, bai? Oh, dalam gua, bai. Dalam gua, guys. Dalam gua. I have numbers. Pasukan ni, pasukan itu, pasukan sana, pasukan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Aku lepas tengok dekat monitor ni nampak ke tidak kan. Okey, report card kembali lagi. Lupa pula report card kembali lagi di mana? Masa itulah kan, susah sikit nak cakap. Lagi satu kita pun agak fras ke? Lebih kurang lah kan, keputusan sebenarnya keputusan tu aku dah jangka. Ramai yang dah jangka sebenarnya kan. Even fans Selangor sendiri, cumanya kita mengharapkan keajaiban berlaku. Kita harapkan sesuatu yang lebih manis berlaku. Tetapi ianya tidak dimakbulkan. Tuhan apa, doanya tidak dimakbulkan. Kita terima eh. Seperti biasa, malam ni report card khas untuk game Selangor FC bertemu dengan JDT separuh akhir Piala FA 2023. Macam yang korang tahu, Selangor sekali lagi tertewas di gelanggang lawan separuh akhir. Suruh akhir pula separuh akhir. Tahun lepas pun macam tu, separuh akhir juga Piala FA terkandas, kalah penalti dengan pasukan rekan UFC. Tahun ni skrip tu hampir sama, tetapi ianya berbeza. Tak ada pun masa tambahan ataupun penalti. Ianya dalam masa 90 minit Selangor tewas 0-4 kepada tuan rumah. Untuk line up first 11, Bergson tak ada. Aku pun tak pasti kenapa Bergson tak ada. Dalam sub pun Bergson tak ada juga. Aku agak terkejut dengan line up malam ni. Tapi ianya tak merencatkan serangan-serangan pasukan JDT. Dan Selangor malam ni meletakkan Brandon Gunn dah lebih kurang sebulan lebih tidak bermain akibat kecederaan. Malam ni Brandon Gunn diletakkan sebagai sub kembali. Dan Arif Aikal memulakan perlawanan bergandingan bersama dengan Alex. Alex pun dalam 2-3 minggu tak bermain juga disebabkan kecederaan, bergandingan dengan Orozco dan juga lebih kurang Mukairi Ajmal. Dan kita tahulah jadi T ni dia punya level macam mana. Cumanya tadi, untuk game tadi, apa yang kita nampak, Selangor ada juga melakukan serangan, percubaan tepat, tapi tak berjaya menghasilkan gol. Yang betul-betul cun, betul-betul cun lah pendapat aku adalah sepakan lock ataupun cubaan jarak jauh, bola tu lock daripada Aaron. Tetapi Syihan Azmi lebih bersedia dapat menampan kemas ataupun menepis bola tersebut. Macam-macam baik tadi aku tengok pun dekat SACC Mall, ada untuk fans club Selangor FC dan juga SACC Mall dengan kerjasama PKNS ada buka big screen. Ada juga Selangor FC di dengan kerjasama MBSA, dia buat dekat dataran kemerdekaan Shah Alam, lebih kurang dalam 500 meter, lebih kurang 500 meter daripada SACC Mall. Cuma aku lebih ke SACC Mall tadi sebab tadi masa aku pergi pun macam nak hujan. So dekat SACC Mall tu orang kata lebih selamat daripada kena hujan lah kononnya. Dan lagi satu faktor pasal Aiwan pun dia ada buka booth kat situ. So kita datang untuk sama-sama bersama dengan Aiwan. Untuk yang awal-awal game tadi tu, Arif Aiman tu kan, kalau kau nampak malam ni dia hat-trick 3 biji baik. Malam ni dia hat-trick, Forestieri 1 biji, 4-0. Orozco malam ni agak terkunci, terutama pada separuh masa pertama. Dia pun main first half je. Miki Faisal Alim bagi aku bukan dia dikunci, tetapi orang yang nak supply bola ke Miki tu telah dikunci. Orang-orangnya antaranya adalah Orozco. Orozco pun memang tak dapat
nak bergerak bebas kan. Afif Fazail bermain dengan baik, dia bantu juga dengan siapa nama, Hong Wan. Kita tahu macam mana level pemain-pemain JDT. Macam aku cakap tadi lah, Arif Aiman walaupun 20 minit dia tenggelam ataupun saja diberikan, tak tahulah itu taktikal JDT ke apa, tiba-tiba bila dia dapat bola, satu counter attack, sebelum tu corner yang hampir dapat apa orang kata, Selangor FC dapat menjaringkan gol pendahuluan, tetapi hasil counter tu ada silly mistake sedikit daripada Fazli Mazlan, dan bola tu dirampas oleh Forestieri. Dia pass dekat siapa nama, Arif Aiman, tanpa dikawal dapat melepasi benteng pertahanan Selangor, menjaringkan gol yang pertama. Itu adalah aku rasa perjumpaan pertama beliau. Akhirnya Arif Aiman, dia memang duri dalam daging, betul lah terbaik Arif Aiman, salah satu permata bola sepak bagi kelab JDT dan juga bagi pasukan Malaysia sendiri. Arif Aiman first half memang dia dah dapat hat-trick, 3 biji gol. Kita tak dapat nafikan dia punya kualiti, terutama satu gol yang aku tak pasti, gol kedua kalau tak silap aku, Ayas gol kedua dalam satu ruang yang agak tak besar, tetapi dia dapat melakukan rembatan bola yang melepasi antara Zikri dan juga Alex. Zikri adalah pemain gantian, dimasukkan pada separuh masa pertama menggantikan Fazli Mazlan yang tercedera. Yazan juga digantikan oleh Kuzaimi PE, cedera juga, tapi Yazan dah awal-awal tadi dah ke dekat kuning. Ada beberapa kali beliau mengasari Diogo. Diogo memang menghantui betul Yazan malam ni. Yang kita nampak Yazan memang kalau dia awal-awal dia kena pressure, dia macam agak koyak sedikit. Dia mulalah dia punya dah macam orang kata mental down sedikit. Tetapi kita tak menyalahkan Yazan 100%. Walau macam mana sekalipun, prinsip seorang pemain pertahanan, dia mesti mematahkan serangan daripada pihak lawan. Itulah yang Yazan terpaksa lakukan malam ni. Dan beliau turut digantikan, macam aku cakap tadi, digantikan dengan Jimmy Kuzaimi PE akibat kecederaan juga. So separuh masa pertama, dua orang pemain Selangor telah pun dikeluarkan. Dan masuk separuh masa kedua, Arif Aikal dan juga Orozco telah pun dikeluarkan, digantikan, dimasukkan Brandon Gunn dan juga Noel Rawabdi. Cumanya awal-awal separuh masa kedua ni, JDT dah dapat gol melalui Forestieri. Gol yang orang kata, aku tak katalah nak kontroversi kot, sebab tu macam nak kata Forestieri menjatuhkan Kuzaimi PE, tapi nampak macam sama-sama tarik. Dan advantage kepada Forestieri, beliau kita tahu dia punya sharpness, macam mana dia boleh orang kata menyudahkan sesuatu hantaran untuk, ataupun lebih tepat menyudahkan gerakan untuk menghasilkan gol. Itu yang beliau lakukan, dan bagi aku itu adalah sebenarnya titik penamat untuk perjuangan Selangor malam ni. Awal-awal separuh masa kedua dia dah tambah lagi sebiji, dah daripada 3 jadi ke 4. Susah sedikit nak kejar, tetapi ada sedikit benda yang aku harus puji. Selangor tetap attack, tidak bermain bertahan, walaupun memang JDT beberapa kali dapat masuk ke dalam petak penalti pasukan Selangor, cumanya mereka tidak berjaya menjadikan gol, kurang bernasib baik. Itulah Faisal Radin, Miki dua kali jadi betul-betul bola tu memang tepat ke arah Shihan, dan Ajmal pun ada juga tadi kemasukan. Brandon Gunn dan juga Noel Arawabdi sedikit sebanyak dapat merencanakan gerakan serangan pasukan Selangor FC. Dan itulah, nak cakap pun serius sangat ni kan, straight je kan cakap. Tapi itulah kan, nak buat macam mana lah, tak ada rezeki pasukan Selangor. Sekali lagi terkandas, macam aku cakap tadi, terkandas dekat separuh akhir, menghampakan ramai ribuan penyokong-penyokong pasukan Selangor FC ya, tak kira lah yang berada di SSI dalam lingkungan 1000 orang, dan juga yang berada di sekitar Selangor sendiri dan juga seluruh Malaysia lah. Ramai gila, betul ke seluruh Malaysia ada pasukan penyokong pasukan Selangor? Tapi memang aku sedikit berbangga
Dan sebenarnya terkejut Ultrasel ke SSI kan, dengan peruntukan tiket sebanyak 1,000. Alhamdulillah mereka ke SSI. Aku duduk tadi masa menonton tu, aku dengan Iwan duduk, aku dengar, eh ini Chan Ultrasel. Semuanya kita ingat, tadi aku ingat sendiri, host ataupun penganjur big screen tadi yang dekat SSCC tu dibuka Chan Selangor FC secara berasingan kot. Kan dalam hati cakap macam tu, cakap dengan Iwan kan, dalam aku cakap, aku tengok live melalui handphone, aku pergi jauh sikit, aku dengar, eh serius lah, memang dengar Ultrasel walaupun tanpa gendang. Aku tak tahu lah diberi kemasukan gendang ke tidak, tapi setahu aku penyokong pihak lawan tidak dibenarkan membawa gendang ataupun snake. Dengan orang kata padat dan compactnya, terdengar juga suara Ultrasel. Oh, ada sedikit orang kata macam mana, aku macam aku cakap tadi lah, aku agak terkejut sebab dekat media sosial tak nampak pun Ultrasel mengatakan mereka akan ke SSI. Cumanya dalam awal bulan mereka mengeluarkan jadual perlawanan melibatkan pasukan Selangor, dia dah tulis dekat dekat kalender yang ada away days ke SSI. Kita ingat tu sekadar jadual, tetapi mereka telah membuktikan ada tiket, diberi tiket yang sepatutnya kota yang agak ramai, so mereka akan hadir. Alhamdulillah mereka telah mengotakan janji mereka, dan yang aku bangga tu lah, dalam ribuan dengan kerancakan penyokong-penyokong pasukan JDT, terdengar juga dalam skrin, dalam TV, dalam live tersebut yang Ultrasel, suara mereka tetap bergema. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ultrasel dan juga penyokong-penyokong pasukan Selangor yang Wedis. Memang aku tak dapat nak ke sana disebabkan faktor komitmen kepada kerja. InsyaAllah nanti, satu hari nanti, InsyaAllah aku akan ke SSI juga. Tak tahu lagi bila aku cadang Liga Super nanti. Tak silap aku 29 bulan 7 hari Sabtu. Harap-harap ada bajet lebih. Bulan ni ada Wedis ke Kuantan. Dan ni nak pula nak raya haji ni kan. Aku akan cuba juga ke SSI untuk membuat vlog dari bangku penyokong di SSI nanti. Sebelum kita tamatkan repokat ringkas di dalam gua, di dalam gua, di dalam gua, di dalam gua, aku nak ucapkan tahniah kepada pasukan JDT dan juga tahniah kepada fan-fan pasukan JDT kerana mereka menghasilkan atmosfera yang terbaik di Stadium Sultan Ibrahim. Dan tak lupa juga kepada fans Selangor FC sendiri, tahniah dan juga terima kasih kerana anda telah membawa suara penyokong-penyokong Selangor FC yang lain. Tak lupa juga perlawanan akhir nanti melibatkan pasukan JDT yang akan menjadi tuan rumah bertemu dengan pasukan KL City FC. So tarikhnya tak dikeluarkan lagi, tapi aku rasa dalam 20 something kot, sebab masa tu tak ada liga berlangsung. Wallahualam lah, kita tunggu je lah pengumuman rasmi daripada MFL sendiri. Alright, kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen. So CTV, teruskan menyokong bola sepak tempatan, teruskan menyokong Liga Tempatan. Selamatnya Harimau Malaya, darah Malaysia, Selangor sampai mati. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sampai jumpa lagi. Sekejap, aku nak megat lampu. Lampu JDT biru ni, no ni, no ni, no ni. Alright, bye bye. See you soon. Biru go, biru. Alright, see you soon.